sumber semua bau yang ada di sini itu ulah loh. Iya. Wah, enggak, ya bukan lah. Aku enggak bau kambing. Kambing yang bau kambing. Yaudah terserah. Yang penting gue minta tuh kambing-kambingnya dibawa kemana, Ki? Gue enggak mau ada di sini. Oh, tapi oh, bisa? Oke. Aku pindahin. Tapi ada syaratnya. Kamu sama aku dinner, makan malam. Tenang aja. Makannya enggak malam-malam banget kok. Ya udah iya. 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 Sekarang ya. Oh, siap. Tak pindahin sekarang juga. Jadi ini dia kampung halaman gue, dan kali ini gue lagi healing di sini. Ini tuh view-nya bagus banget, dan ini juga untuk persiapan film terbaru gue. Buat kalian yang penasaran, stay tune. Oke, perfect. Perfect? Bagus. Coba gue lihat. Eh, gue mau nanya deh, cowok semalam itu siapa sih? Yang semalam? Ah, dia tuh Trisno, temen SMA gue. Oh, sempat pacaran? Ya enggak lah. Dia tuh gak masuk kriteria cowok yang gue sukain. Gak mungkin. Kalau gitu, kalau gue deketin aman nih ya? Gak ada masalah. Sayang tahu cowok ganteng gitu didiemin. Lo naksir sama dia? Bisa dibilang begitu, tapi enggak. Enggak, biasa aja gue. Lo naksir kan? Kagak. Gak apa-apa kalau naksir, ambil aja. Cocok gak sama hidup? Cocok. Anu, kambingnya udah aku pindahin. Jadi udah bau lagi. Ya udah, makasih ya. Ntar malam jadi kan? Ngapain ntar malam? Jadi dia tuh ngajakin mau dinner. Tapi bukan incan. Dan gue juga sebenarnya malas, cuman ya gimana? Ah, kata lu gak ada apa-apa, lu bohong. Enggak, gue juga kan. Aku denger loh. Iya, ya udah, yuk. Kita jadi dinernya. Jadi? Iya. Masih. Nanti malam kita ketemu aja langsung di tempat yang dulu kita pernah makan bareng. Iya, iya. Yaudah, kalau begitu. Permisi ya. Iya. Katanya buat gue. Bohong, ih. Iya, maksudnya kan, setelah gue udah tepatin janji sama dia, baru buat lo, gitu. Ambil aja, gak apa-apa. Serius? Iya. Beneran ya, gak ada perasaan ya? Enggak, ih. Bagus tuh videonya. Coba gue liat lagi. Makasih, Yopa. Aku seneng banget bisa makan malam seperti ini. Nostalgia. Biasa aja kali. Oh ya, gue mau kasih tau lo. Kalau dinner sama cewek tuh, gak usah pakai batik. Kayak mau kondangan, tau gak sih? Loh, kemarin aku pakai baju cowok-cowok Jakarta salah. Sekarang aku pakai batik salah. Walah, ya udah. Besok-besok aku nggak usah pakai baju aja sekalian. Tahu deh, terserah lu aja. Orang gua kasih tahu yang benar juga. Fah, kamu kenapa ketus banget ya sama aku? Lo nggak inget apa? Segimana dulu lo cuekin gue apa? Apa? Nggak usah dibahas lagi, cukup kok. Nggak penting juga. Loh, penting loh, Fah. Ini penting banget loh. Soalnya dari dulu itu aku udah suka sama kamu, Fah. Lo ngomong kayak gitu supaya gue tiba-tiba naksir lagi sama lo, kan?
Trisna, lo dari dulu kemana sih? Kenapa lo datang setelah gue jadi artis, setelah gue sukses? Ya enggak lo, Fad. Enggak gitu. Apa sih? Gimana? Gak usah dapat beberapa perang lagi deh. Gue juga gak mungkin kok cinta sama lo. Loh, kenapa, Fah? Apa karena aku ini cuma cowok kampung dan penjaga kambing ibumu? Iya. Karena lo suka ngurus kambing dan gue gak suka sama bau kambing. Jadi apa artinya? Kita tuh emang gak cocok. Kita gak jodoh. Fah, tega banget kamu ngomong kayak gitu. Kamu pikir selama ini jomblo dan bau kambing itu enak? Moga-moga kamu juga merasakan yang aku rasakan. Jomblo dan bau kambing seumur hidupmu. Trisno, lo nyumpain gue? Trisno! Trisno! Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.